Ni side mirror. Side mirror ni kita cerita dia memang special sikit lah. Side mirror ni aku beli kat Shopee je. Special gila. RM14 ke apa dah? Bukan Mat. Tengah tu Mat. Sabar. Sabar. Betul kata dia. Otoji Jackie TV. Ini Jackie TV ke? Yahoo. Amat Yahoo, sting aku. So hari ni bukan Jackie TV. Ini adalah Papa. Right, so hari ni kita akan macam biasa kerja, tak ada kerja lain. Papa Rats review motor. Itu kerja dia motor. Selain pada buat kerja rumah kan, dia akan kerja dia buat review motor sahaja. Kan? So aku alamak iklan. Habis bila kemarah. Alright, itu kerja Papa Rats. Tidak ada kerja lain semata-matanya adalah review motor. Jadi sesiapa nak review motor, beritahu Papa Rats. DM Papa Rats dekat IG. Papa Hejai. Papa Rats pun type Papa Rats je dapat. Papa Rats pun dapat. Masya-Allah, masya-Allah. Alright, dalam ni dalam area KL terjumpa. Bersisih bahu, bahu nampak kan. Kita tackle dia sikit. Baik ah, merecik kau. How punya merecik. Aku tak tahu macam mana dia buat. Virago 535 kereta racer. Mantik. Lowet. Cangkong. Cedok. Semua ada. Aku akan review punya ni. Okay. Jangan lupa like, share and subscribe. Jom. Alright, ini dia. Gila Bapak ini. Kau tengok. Lowet gila baik. Jangan main. Lowet. Susah nak salam kat orang. Susah nak apa barang. Susah tu. Nak apa pas lighter pun susah. Oh gila baik. Inilah dia Virago 535. Nama penuh dia 017-308-535. Call sekarang. Okay, tanpa melengah masa, kita nak jemput owner dia, Bobby. Yeah. Ui. Yes. So, belakang buku. Aku dah lama, bro. Aku dah lama menantikan saat untuk mereview motor. Kan? Motor kita, aku boleh. Betul, Bobby. Bukan menyamar. Aku dah lama menunggu saat ni. Jangan macam tu. So, aku tunggu mana motor yang kau yang betul-betul kau takkan jual lagi. Baru kita review. Dia terlalu laju. Aku dah review je dia jual. Sebelum apa-apa berlaku kepada motor yang gila baik. Aku memang tertarik hari kan. Panggil kau B boleh B? Alamak, sayang sikit lah. Memang standard. Kadang-kadang memang panggil macam tu kan. B. Girlfriend dia orang pun jelas lah. Okay, alright. So, what up bro? Aku Bobby Fuego. So, aku adalah founder daripada Rolling Machine. Kita gang semua kan. Rolling Machine. Itulah dia. Itu bro, motor dan ini adalah motor Fibra. Okay. Sebelum kita terus kepada motor yang yang lawa, yang aku rasa macam recik kau-kau ni. Milo dan Eso. Rolling Machine banyak dekat mana? Grup dia dekat mana? Okay, grup Rolling Machine ni. Cerita sikit pasal Rolling Machine. Sebanyak Rolling Machine ni dia adalah grup yang memotoran pasal geng baju untuk pakai leather jacket. Saja-saja macam tu. Kita orang tak mau pada kelab pemotoran sebenarnya. Kita orang mau pada just to shoot. Tayar macam nampak tayar macam tu kan. So saja je, padahal ambil gambar aje. Tak kata kau lawa. Boleh lah gitu kan. Bila Tan Jim Hassan ni masuk gambar dia. Memang asal macam ni ke macam mana? Okey, motor ni dibeli tahun 2015, dia adalah original standard lah. Virago dia memang untuk easy ride punya motor. Lepas tu start sikit-sikit buat custom sampai dia macam ni. Kau simpan berapa lama sebelum jadi benda ni? Simpan dalam setengah tahun. Buat. So memang kau dah plan sikit-sikit. Dia duration buat benda ni memang lama. Pasal bengkel yang buat untuk ni bukan satu, dia ada dekat dalam 10 bengkel lah. Sebab aku buat pattern lain. Aku buat tak macam okay, ada orang dia hantar motor. Lepas tu satu kedai dia untuk dia buat ini. Tak, aku kadang hantar satu-satu motor. Sebab aku nak ikut selera aku. Handle yang macam mana, kedai mana, seat yang macam mana, kedai mana, layar. Satu-satu lah. So memang cerita tu panjang lah. Cerita dia kau rajin lah. Sebenarnya
sebenarnya tu memakan diri lah sebenarnya. Rajin tu buatkan kita penat. Oh ya. Sebab tapi satu kena towing semua. Alhamdulillah berbaloi lah. Kalau tak edit je menangis tu kan. Okay, kita mula pada depan. Okay. Right. So apa yang bagi tadi hujan. Hujan. Jadi macam ni lah. Memang. Kita nantikan benda ni. Yes. Jadi hujan lah. Eh, tapi nampak macam airbrush lah. Yes. Sebenarnya saya spray sendiri tu. Lepas seram. Bodoh. Awak kan tu. Kan. Macam tu lah. Betul. Sebab ni. Dia tak kotor. Dia tak kotor. Dia adalah spray grey yang terlepas. Biasa lah. Tu dah punya bila buat sendiri. Buat sendiri ni dia tak berapa proper. Tak pucun macam tu kan. Kalau yang. Okay. Kalau macam nak start lah daripada depan lah. Okay. Right. Rim ni bukan original daripada Gerago. Ni dari mana? Dia adalah rim. Ingat sebenarnya ni tahun 3 tahun lepas ni tukar tau. Okay, rim ni adalah Nazar N5. Nazar N5 punya. So dia modified dengan arm dia. Arm belakang, dia fork dia. Lepas tu fork dia untuk digamkan dengan Nazar N5. So memang dia kena custom tau. Okay. Tu cerita dia. Mesti kau akan troll aku punya muka tadi. Dekat fork arm tadi yang aku dah tahu lah video korang ni. Itulah dia. Nak jadikan dia nampak sporty. Aku rasa custom. So bagian ni biasalah beli kat Bigo Supply je. Alright, ni saiz berapa ni? Saiz Mr. Garin nama. Mr. nama. Tapi memang mantul lah. Mantul Pak Abu. Dia mantul dia sampai marik ke Melapun. Gila lah. Ini buat pergi dusun durian pun boleh be. Dusun getah pun boleh. Dusun durian pun tak nampak. Ah, oi. Itu lah dia. Bagian front memang. Okay, kalau nak tahu Virago ni dia memang easy rider. Dia punya slant body dia. Kalau korang tengok fork dia, orang cakap, eh asal bengkok gila kan dia tu. Memang easy rider punya tu lah. Yes, so, sebab dia korang nampak dia slant tu. Slant tu adalah angle dia sangat condong. Condong, yes. Tu yang jadi dia macam tu. Tu yang jadi dia panjang. Dia condong. Kalau normalnya dia akan tegak sikit. Betul. Tapi betul. Sebab dia Virago, dia easy rider dia condong macam tu. Betul. So jadi tu yang special dia tractor. Ini lah memang untuk tu. Swiss memang sini ke? Swiss tak dia. Kan? Lain. So dia memang macam kereta kan, naik duduk kan ni. Oh yeah. Kita belanja lagi. Jadi kita kena macam kereta sikit. Macam kereta. Wiper. Wiper sikit kan. Dia lebar sikit nak bagi feel panjang. Ini yang custom juga? Handle ni custom? Handle ni dibeli dekat mana ni? Dekat Ibija custom. Cik suit? Ya, Ibija. Oh, cik. 22 lah. Tapi saya je besar sikit. Ini Jepun tu kan, ingat dengar. Ayah. Ayah, tak dia handlebar yang panjang lah. Okay. Ini ambil fat bar tapi rasa lesa kan dia. Lagi confident, lagi confident lah. Lagi confident level tu dia macam gini. Aku nak macam ni handle lah. Jadi bila pergi tu sedap sikit. Kan? Nanti nak salam kan? Tak susah. Okay, so kalau nak beralih pada tank. Tank ni adalah tank Mojave. Ada orang sebut Mojave, ada orang sebut Mojave, ada orang sebut Mojave. Dekat Shopee ada, dekat Bigo Supply ada. Dia ada orang cakap yang tank ni nama bukan apa Mojave? Mojave. Dia sebenarnya ni tank ni. Tank ni. Benda dia. Bukan. Bunyi dia sebenarnya betul nama Mojave Kato ye dana salam. Tak tahu lah, baru tahu. Tank ni boleh ikut okey ah. Tank motor apa? Benelli Mojave ah. Benelli. So nanti Google keluar ting, keluar kereta eh. Okey. Keluar motor tu eh. Ada lagi aku. Macam tu. Okay, right. So, bagian ni airbrush dan juga spray ni dia airbrush lah. Member airbrush. Dia adalah just airbrush. Yang sprayer dia adalah Moose Chin. Dia memang padu dia buat kerja. Member ni kalau dia buat, walaupun duration tu 3-4 jam, tapi dia buat detail tau. 3-4 jam lah, siap lah. Tapi dia buat, dia efektif lah. Dia memang efficient gila dia buat. Dekat mana bengkel dia? Bengkel dia dekat Mana Indah lah eh. Bengkel dia Mana Indah. Ha, so dia memang kalau nak projek apa-apa untuk custom projek sendiri, panggil dia lah. Memang A lah dia. Okay, bagian dia belakang adalah seat dan juga framing dia. Okay, ni aku buat kat Paklang Kesem. Okay. Aku hantar kat dia lah. Oh, yang itulah. Ah, itu dia. Okay, okay, wow. So, kalau ikutkan original Virago, dia memang low gila kan untuk kita punya easy rider. Aku cakap Paklang, Paklang, potong kasi ini, kasi tinggi. Aku nak sikit-sikit dia. Masa tu, frame memang tak minat kan. Frame yang lain. Alamak. So, jadi memang buat single seat lah sebab sedap buat single seat. Buat naik seorang kan. Itulah dia. Seat ni pula, buat dengan mesin kencing. Yes. Buat mesin kencing. Gagak lah. Dia memang suka dia punya foam. Ken. So dia pun buat laju. Masuk ke? Macam bukan apa, dia kalau idola dia buat laju. Ya. Yeah. Ha. Lalu TAT dia dalam 14 hari. Ni aku 4 hari. Ha. 4 hari ke 4 jam tu. Cushion sofa pun lama juga. Dan membawa kepada ni, dia bawa kepada tail light dia. Tail light dia ada basket lah. Dia punya blinking dia, signal dia yang bergerak yang tu. Aku suka lah pattern-pattern tron belanja kata dia. Belanja, belanja, belanja. Terus belanja lah. Kan? Dia macam tu.
Dan bila dah bawa benda ni, biasalah arm dia mesti original. Okay. Cuma kita letak monoshock tu lah. Kita okay. modify sikit. Ni adalah kotak bateri. Walaupun dia nampak sejujur tak lawa kat situ. Tapi efisien lah. Ujian tak kena, apa tak kena. Okey lah. Mungkin dia nak tukar balik tak? Ha? Nak tukar tak nanti? Boleh juga. Untuk dia? So, tak ada bintang mungkin. Untuk sikit lah. Sebab ada minta maaf juga kan. Macam nak cakap nanti dia kau tak apa pilih sin. Kan kau tak tabung surau. Allah. Kan dia masuk duit siling kan. Sebenarnya tu aku tapi nak jangan malam. Itu yang aku nak. Bila kau nak masuk kan? Sudahlah pergi. Pergi jadi ah. Pergi surau pun jarang kan. QR code. QR code kan. Boleh tu ah. Besar mana? Oh besar ni bateri dia. Ni bateri dia memang besar. Pasal atas dia ada wiring. So, jadi wiring yang bawah ni semua pindah dalam ni. Biasa kat depan. Dia suat kemas. Tu ada tertutup. Ni kau punya tank untuk sementara je lah kan? Haa, tu lah. Haa, aku tank, dah agak. Kau punya jiwa aku tahu macam mana. Ini bukan so, tank. Bukan tank. Haa, bukan, sorry, kotak, kotak box. Troll sikit. Apa ni salah cakap tadi. Alright. Ni lah untuk bateri, semua benda lah tu semua. Cup aku masih, dulu aku dah pakai single cup. Single cup dari Davidson punya kan. Memang padu lah sudah lah, tapi controlling minyak dia buat aku pening sikit lah. Dia kadang lari sikit. So aku pakai original balik. Aku dah jual yang tu. Tapi plan ni nak make Mikuni lah. Oh, Mikuni sedap lah. Sedap sikit lah. Next time ni lah, next time. Dia dapat lah vibrate Harley tu kan. Haa, ah, pun dah rasa dia kedak-kedak-kedak kan. Dah V-twin kan. Itulah dia. Kemudian. Kemudian. Exhaust lah. Exhaust adalah yang paling latest aku buat. Dia adalah stainless steel tau. Stainless steel masa buku keluar memang cun wey. Dia punya gold dia memang cun. Tapi dah lama stainless steel macam ni lah. Dia karat lah kan. Yelah, karat-karat sikit. Dia buat harga juga. Dia buat ni okay. Itu yang amazing je. Dia aku buat dekat Pak Lang exhaust kucung. Pak Lang lain. Pak Lang exhaust kucung ni aku dah kenal lama tapi tak tahu pula harga dia best. Macam dia dalam dia minta macam dia kata okey, sudah lebih fungsi tu. Pak Lang bagi aku begitu okey. 600 jalan. Siap dengan muffler. Siap dengan muffler bro. Betul yang macam serius Pak Lang. Tu. So jadi lama. Ni aku tambah-tambah ni. Dia buat 3 hari siap. Terus dapat full system. Sound dia dulu aku pakai pendek tau. Kena mak, surau-surau semua baling telur aku. Fah, apa kau kan? Aku nak pakai silencer lah, sedap sikit lah kan. Sekarang dia dah senyap. Bila lalu makcik semua senyum dia. Tak, ada orang tanya juga, apa aku pakai apa ni, full rest. Aku tak salah cakap kan? Tak. Betul, full rest betul. Tak payah bling, tak payah bling. Tak payah bling, tak payah throw eh. Betul. Okay, full rest brand untuk FZ ni. Cool. Tapi sedap sebab dia lebar. Aku suka, kaki aku besar kan. Sedap lah. Itulah nak jadikan cerita dia. Buat motor ni, satu-satu aku ambil port. Daripada ni. Yes. Ini bengkel lain. Tapi aku puas sebab sendiri buat tau. Different tau. Sekarang itu adalah kekuasaan kita. Nak kata, buruk tak lawa macam dia. Macam motor man tak. Kira hati kita. Yes. Motor tu hati kita. Motor tu kita punya suka tau. Bukan kita juga. Bukan kita kan. So, itu lah orang kata. Bila kita buat sendiri tu, puasan dia lagi A lah. Betul lah, bro. Wey, bro ni. Tapi aku tengok engine kau memang lowot. Kau memang saja buat lowot ke apa? Okay. Yeah. Kau dah sayang-sayang tadi macam dengan dah kata, saudari apa semua ni. Bila dah kata Batman, semakin nak low tu semakin lepas sebenarnya. Walaupun dia tracker, semakin low. Aku rasa kat highway tu makin laju kan? Dekat dia. Makin low kan? Tengah angin tau. Tengah angin. Yes. Aku masa motor ni tinggi, aku highway, dia ada angin. Bila aku low kan, aku cakap, siapa pergi pula ni? Sedap kan? Dia sebenarnya ada aspek dia kenapa aku low. Walaupun dia problem nak jalan bumpy semua ni, tapi aku nak ambil highway je. Tapi kalau kan, kau bumper kat rumah, memang kau kena silang lah. Abang rumah bukan sangat silang. Lalu atas bumper tu. Pergi sebelah. Ada, ni memang dah kita dah kira lah. Dia memang ngam boleh dengan bumper lah. Ni side mirror lah. Side mirror ni, kita cerita dia memang special sikit lah. Side mirror ni, aku beli kat Shopee. Special gila. RM14 ke apa dah? Murah baik. Tengah baik. Sabar. Kan, memang murah. Aku tanya member-member je kat mana yang sporty sikit lah. Mak dia bagi link. 14? Bedal. Oh,
Tapi function lah, tengok kemas, sangat kemas. Betul. Sebab wiring dia tak serabut. Wiring dah hilang lah tu sebabnya. Semua letak sumber dalam ni. Kalau kau tengok berlambak. Tabung surau ni lah. Tabung surau ni. Tapi aku rasa dia akan buat lagi. Dia takkan henti dengan tabung ni. Ya, betul. Kau akan buat tabung lain pula tadi. Ya. Tabung Nuri. Ha? Tabung Nuri mungkin. Tabung bencana alam. Yang tadi tabung haji tu. Tabung haji. Kita nak pakai bateri letak bateri kan. Kau pakai apa? Itulah dia. Kau kedai. Termasuk Lazada, Shopee. Berapa dah habis? Aku tanya dulu dengan orang Lazada dengan Shopee tu berapa, aku keluar. Hari ni cuti. Cuti pula, hati lah. Aku lupa hari tu. Apa kalau ikut costing dia, yang bersih aku dah tulis lah. Kalau dah begitu, bukan, nanti bukan, bengkel marah macam tu kan. Bukan motor lah. Tapi kerja-kerja yang kau dah buat kan, custom. Okay, kerja custom dia ada tambah tolak rugi tau. Kena game sikit. Itu standard. Biasa kan, ini. Total dah dekat bidang 5 lah. Lebih ke 5 lah. Kalau dikirakan balik apa yang keluar patutnya berapa hari ni? RM2,000 settle. Oh. Kalau dah aku dah tulis balik, ni banyak ni je. Macam ni. Dia dekat Shopee ada yang 600, ada yang 300. Aku beli 300. Macam tu. Dia dah 300, 500 hari ni. Total adalah just RM2,000 je. Sepatutnya lah. Tapi bila kita dah keluar macam-macam, ni cancel buka ni. Aku dah kira aku dah beli dekat 48 macam tu lah. Terlebih lah. Tu sebab itulah kelemahannya kalau buat sendiri. Kalau kita hantar bengkel terus, dia akan terus ansam dia bagi sekalian. Quotation RM4,000 keluar lah motor kau. Betul. Kau tak ada masalah apa, sebulan siap motor kau. Kalau buat sendiri, itu ada. Jangan nangis, macam nak nangis lah. Aku dah lama cerita benda ni. Benda dah jadi bro. Benda dah jadi lah. Nampak? Okey. Nampak bro. Tahan belakang, tahan belakang. Paling motor ni. Pusing. Ada belakang kau. Aku belakang kau. Itulah cerita dia. Motor ni kenapa aku itu sayang. Sebab bertahun lah. Dah bertahun buat asyik hantar bengkel ni, asyik towing. Towing ni kan 7 kali baik. Call kan. Nampaklah nak jadi macam ni, nak bawa sedap. Yang penting bawa sedap. Bila kita dah custom macam mana, sedap bawa. Aku dah custom dulu pun bergegor. Hidung ni nampak gegor baik. Itu tanda ada problem lagi tu. Dia bergegor. Kalau kau letak bozo punya isil ke belakang baik pergi ni. Aku ada problem dengan tu. So apa pula solution dia? Kena cari lain, cari lain, cari lain. Macam tu lah. Next project bike akan jadi empat. Sebab aku dah tahu lah kesilapan aku dulu. So next time nak buat lagi empat. Motor mana? Mungkin nak buat. Ha? Motor yang mana? Dia adalah motor flip. Begitu eh. Oh, boleh, boleh, boleh. Tak, dia memang pancing kita untuk 2.0 punya. 2.0 punya review kau. Okay, baik, baik. Fafa kena buat lagi kau. Kena buat lagi. Alright. So, ni dah right sampai mana lah bro? Weh, ni satu Malaysia. Masa dia tengah original semua. Aku pergi place, pergi Johor. Tu kau kerja apa? Fun-fun lah. Fun-fun eh? 2016. Dah jalan-jalan. Dah balik tu. Buat kereta lah. Berasa lah macam tu. Tentu standard lah masuk. Masuk standard lah, nak jalan jauh sini. Itu dia ragu, dia reliable tau. Macam mana nak cerita kan? Jalan jauh ditahan, dia lasak. Minyak je pun best, tak ada lah masangan. Tapi memang reliable lah. Memang dia ragu tu okey lah. Ya, jangan. Okay, alright. So, macam jago, dia macam jago macam betul dia. Jangan, yang tu. Jago pun tahan lama. Aku pun ada jago. Lepas tu aku cakap, jago dia bagus. Tahan, So nak swap boleh lah? Ha? Swap. Swap lah. Suap lain. Saya tak nak makan suap. Oh, tak nak makan. Saya bersih punya orang. Itulah dia, cinta dia. Alright, Bobby. Terima kasih banyak untuk masa yang diberi. Singkat. Yang walaupun singkat, kan? Sebenarnya boleh buat ni, boleh buat panjang karangan lagi. Saya. Minta tolong Papa buat slow motion. Betul, bagi dia jadi 5 jam punya video review. Cakap pun slow mo. Macam ni. Orang pun boleh. Orang akan nampak. Bukan nak, aku dah keluar anak-anak. Motor dia dah siap lama, hebat. Tapi kau dengan buat review 4 minit, tak puas hati. Dia 40 minit. Jenis. Itulah dia. Okay, Bobby. Macam biasa, kita tak belanja. Banyak-banyak lah. Kan? Saya bagi penguatan. Tak boleh. Penguatan? Tak boleh. Saya lebih gemar. Bukan. Apa start ni? Boleh darah manis. Tadi, darah manis. Saya makan, tercucuk garfu. Alamak. Betul ya, tu rosak ni. Gerbang dia sikit. Sini. Okey, itu. Macam kereta.